Novena Bunda Maria, Bunda Duka Cita, hari ke-6. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O Bunda yang berduka, aku datang kepadamu dengan penuh keyakinan. Engkau menderita rasa sakit yang paling tajam di dalam hidup, menyaksikan putramu wafat di kayu salib. Namun engkau tetap bersamanya sampai akhir. Pandanglah aku, orang berdosa yang malang ini, dan perolehkanlah bagiku dari putramu semua rahmat yang aku butuhkan untuk menanggung penderitaan yang Tuhan izinkan untuk aku hadapi. Doa Novena hari ke-6. Inilah yang kumohon, ya Santa Maria, agar luka-lukanya dapat juga kubawa. Perbaiki luka-luka itu dalam hatiku. Peduli akan beban yang dia pikul. Biarkan aku dalam kesakitannya berbagi, mengambil penderitaannya. O Bunda duka cita, melalui duka cita keenamu, Yesusmu terbaring di pelukanmu. Jadilah perantara bagiku pada hati kudus Yesus, dan kabulkanlah permohonan yang kumohonkan. Kita sebutkan permohonan kita. Doa penutup Memorare. Ingatlah, O Perawan Maria, yang amat murah hati, bahwa belum pernah terdengar seorang pun yang mencari perlindunganmu, yang memohon pertolonganmu, terlantar. Tergerak oleh keyakinan ini, aku berlari kepadamu, O Perawan segala perawan, Bundaku. Kepadamulah sekarang aku datang, aku pendosa, seraya mengadu, menghadap hadiratmu. Bunda Sang Sabda, jangan menolak permohonanku, melainkan karena kemurahan hatimu, dengarkanlah dan kabulkanlah doaku ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat,
Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.